Terus saya sempat bikin Instagram namanya Crab Daddy. Crab itu, Daddy. Crab Daddy. Yeah. Itu untuk iseng aja saya. Hmm. Kalau mau order, order aja gitu. Okay. Ternyata ada terus. Hampir setiap minggu itu ada. Sampai sekarang sampai ada yang ngefans banget, maksudnya fans sama masakan. Masakan ya. Ya. Akhirnya setiap minggu order terus ya. Order. Okay. Kalau dia enggak bisa ditawarin. Silakan kepo di Instagramnya lah paling sekarang ya Mas ya, Instagram Mas Piyu. Dan kalau Mas Piyu lihat Mas Piyu posting dia lagi masak makanan, jangan kaget. Karena beliau ini sekarang lagi merintis karir sebagai chef profesional. Ini gimana ceritanya ini? Piyu, mohon maaf ya, dengan gitarnya Gibson ya, yang custom kamikaze. Kemudian megang kalau orang Jawa, orang Surabaya mungkin sotel ya. Sotel, ini kipiye lah, kira jelas kiri. Jadi saya itu baru teringat waktu masa kecil saya itu sering bantuin ibu saya masak. Jadi dengan masih umur segitu masih kecil gitu disuruh bantuin. Ayo iris noiki apa namanya wortel. Gitu. Habis itu saya bantu ngiris, dibuat kotak-kotak. Terus habis itu disuruh ngirisin daging untuk buat rawon atau apa disuruh ngirisin kotak-kotak gitu. Sering banget dan di rumah saya waktu saya masih kecil tuh banyak banget kegiatan sih kalau saya ingat saya di Surabaya banyak, berarti Surabaya, ya kegiatan entah itu arisan atau kumpul-kumpul dan saya selalu ingin tahu kan. Nah selama beberapa waktu kemudian pas waktu kuliah apa segala macam sering teman-teman nongkrong di rumah ya saya masakin aja mau Indomie tapi pakai kreasi sendiri. Okay. Kreasi sendiri pakai ada bumbu. Bukan mie instan tapi ya, kreasi pakai, sendiri. Pakai kreasi sendiri pakai bawang putih, bawang merah dipotong-potong di anu. Enak kan di mana Indomie gitu. Terus habis itu kasih telur ceplok tapi saya kasih bumbu gitu. Okay. Itu aja sih awalnya. Terus nasi goreng saya buatin buat teman-teman kuliah di rumah. Ternyata terus, diterima rasanya. Diterima. Okay. Terus habis itu selang berapa lama kemudian kesibukan sama padi segala macam. Udah ada yang ngurusin semua kan, terus sampai menikah juga keluarga seneng masak gitu. Oh, okay. Keluarga seneng masak, mantan istri juga suka masak dan segala macam. Jadi saya nggak pernah ikut-ikutan. Jadi, bakatnya masih terpendam ya, talentanya nggak terasa lagi. Saya masih ingat banget, ini apa memori aja. Belum terungkap ini belum terungkap. waktu saya masa pacaran sama mantan istri saya, saya selalu pamer gitu loh, masakan gue enak banget, nasi goreng sama segala macam. Terus dia modusnya selalu, itu ya? Modus, salah satunya modus. Terus habis itu dia sampai dia waktu dia bilang, kapan gak pernah masakin gitu. Loh ngapain aku masakin? Loh udah dimasakin. Saking okay. Sampai akhirnya sampai kita pisah, begitu sampai. Loh enggak, aku gak curhat. Oh ya oke, siap. Ini cerita kan? Cerita bahwa sebenarnya itu proses aku bahwa masak itu sesuatu yang aku senengin emang dari dulu. Jadi kamu belum pernah ngerasain itu soalnya. Mas, ini masih lama tak ambilin peralatan masak. Oke. Ya, ya. Bukan masaknya, apa perasaan seperti itu dia berdua. Oh, perasaan seperti itu. Dia. Oh iya. Jadi ini di belakang layar itu ada namanya Mas Ao. Ini yang bantuin Mas Widu Jogja. Ini perasaan yang seperti Mas Widu merasakan. Jadi terus kalau dia udah Mas sampai martabaknya tutup, nggak samain juga. Oh, iya. Oke. Terus akhirnya ya udah harus akhirnya. Nah, ketika kemarin juga saya nggak kepikiran untuk apa-apa sampai akhirnya waktu pandemi. Pandemi itu sampai di hari-hari menjelang mau PSBB itu di Jakarta kan semakin waktu itu kan awal-awal kita kayaknya apa namanya? Ini banget gitu. Iya, benar-benar lock. Iya, hampir lock gitu. Terus akhirnya saya putusin saya ke Surabaya aja. Malah melipir ke Surabaya. Ke Surabaya. Okay. Kan Jakarta semakin lama semakin tinggi kan beritanya, baca beritanya seperti itu. Terus akhirnya kita ke Surabaya naik mobil, saya berdua sama asisten saya sana. Terus habis itu tinggal di rumah. Kebetulan ART kita di rumah itu meninggal. Terus ada masa kekosongan, saya masakin buat ibu saya. Masakin aja, mau masak apa. Nah kebetulan ibu saya kan juga apa namanya jago masak juga ada beberapa resep masakan yang memang sempat diajarin ke kita gitu. Terus akhirnya saya masakin ya ibu yang nyobain. Kurang asin gitu. Nyobain QC-nya lagi. Iya, QC-nya. Jadi harus percaya ya. Apa, Ma? Kurang micin. Enggak boleh pakai micin, Ma. Panganan kok gak ada micin, gak enak.
Iya betul-betul mas, tapi dari kecil soalnya kita gitu kan. Kan dulu kita kalau itu gak sampai pakai micin. Cuman sekarang kan ada bawa micin tuh generasi micin yang negatif-negatif kan. Padahal sebenarnya ya aku sih juga gak pernah terbukti bahwa micin akhirnya menyebabkan ini dan segala macam gitu. Karena kalau masakan Asia itu banyak kan selalu pakai. Iya, pakai penyedap rasa. Nah itu mama saya bilang kayak gitu. Wah masih pakai micin. Gak ada micin enggak enak. Gitu. Terus akhirnya saya masak apa aja? Apa aja, masakan Jawa Timur. Kalau yang masakan apa namanya yang mama biasa masakin ya dia udah tahu lah. Iya. Gitu akhirnya dari situ selama sebulan saya di situ masak terus, tertempa explore. Iya, tertempa di terus. Situ ternyata. Explore terus akhirnya saya menemukan sesuatu yang akhirnya saya rasa ini adalah karakter saya memasak. Sampai akhirnya balik lagi habis ke Jakarta lagi saya terusin saya hobi masak saya. Terus saya sempat bikin Instagram namanya Crab Daddy. Crab Daddy. Yeah. Itu untuk iseng aja saya. Kalau mau order aja gitu. Ternyata ada terus. Hampir setiap minggu itu ada. Sampai sekarang sampai ada yang ngefans banget, maksudnya fans sama masakan. Masakan ya. Akhirnya setiap minggu order terus ya. Order. Kalau dia ngambil ditawarin. Kak ini Kak enggak pesen enggak. Oh iya. Kalau saya gini. Waduh Mas Piyu. Pesen lah sih. Bukan saya yang nawarin. Oh, ya. Si John yang nawarin. Tapi pakai HP-nya Mas Piyu ya. Lagi udah pesan terus. Ya udah sampai ini makanya aku besok hari ini aku harus balik ke Jakarta kan harus besok harus masak itu. Harus masak. Besok ada yang besar. Ya catat ya Mas Piyu balik bukan mau konser tapi mau masak. Iya. itu sesuatu ya. Tapi saya juga seneng sama teman-teman Padi mereka kan suka masak suka makan. Makan. Bukan suka masak suka makan. Jadi mereka termasuk eksperimen saya. Jadi saya masakin dari awal pertama kita bikin sebelum pandemi itu punya apa vlog Padi gitu kan. Saya masakin soto apa itu waktu soto Banjar. Ya udah mereka yang nyobain. Lama-lama kan apa namanya mereka terbiasa. Setiap mau latihan kadang saya bawain masakan dari rumah coba tes mereka. Wah enak. Kok pulang. Enak banget. Ditawarin ya. Padli enggak pesen itu. Kayaknya kalau suruh bayar mereka enggak. Mending minta mereka. Saya udah. Begini ya apa deh ya apa. Kata ditagih ya apa. Tapi kapan-kapan nanti aku kasih edisi aja lagi. Iya, betul Mas, gesek. Enggak bawa uang cash kan ini bisa edisi. Loh, Mas Miu kok ini lebih lah, yang kemarin yang dibayar bagian pilih menyusul. Yang ya. Kapan? Yang dulu yang 3 bulan yang lalu. Yang waktu di yang waktu acara TV itu. Ya. Oh iya, itu dihitung. Iya. Semua dihitung. Lah mau pikir mau yang gratis. Sama-sama menarik ya. Ya itu sisi lain yang menarik dari seorang Piu ya yang